Kitab Ester, Pasal 3. Rencana Haman membinasakan orang Yahudi. Beberapa waktu setelah peristiwa itu terjadi, Raja Ahasuerus memberi penghormatan kepada Haman. Haman anak Hamedata, keturunan Agag. Raja menaikkan pangkatnya dan memberi kedudukan yang terhormat yang lebih tinggi daripada pejabat lainnya. Semua pejabat raja sujud di gerbang dan menghormati Haman. Itulah yang diperintahkan raja untuk dilaksanakan. Tetapi Mordekhai tidak mau sujud dan tidak memberi hormat kepada Haman. Kemudian para pemimpin yang berada di gerbang berkata kepada Mordekhai, "Mengapa engkau tidak menaati perintah raja bersujud kepada Haman?" Hari demi hari, para pemimpin berbicara kepada Mordekhai, tetapi ia tidak mau menghormati Haman. Jadi, mereka memberitahukan kepada Haman tentang itu. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukannya terhadap Mordekhai. Mordekhai telah memberitahukan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat Mordekhai tidak sujud kepadanya dan tidak menghormatinya, ia sangat marah. Haman tahu bahwa Mordekhai orang Yahudi. Tetapi Haman tidak puas hanya membunuh Mordekhai. Ia juga mau menemukan jalan untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada dalam kerajaan Ahasuerus. Pada tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasuerus, dalam bulan pertama, yaitu bulan Nisan, Haman membuang undi untuk menetapkan hari dan bulan khusus. Dan bulan ke-12, bulan Adarlah dipilih. Pada waktu itu, undi disebut Pur. Kemudian Haman datang kepada Raja Ahasuerus. Katanya, "Ada satu kelompok bangsa tersebar di tengah-tengah semua provinsi kerajaanmu. Mereka tetap mengasingkan diri dari orang lain. Kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan orang lain. Mereka tidak menaati hukum raja. Hal itu bukanlah yang terbaik bagi raja untuk membiarkan mereka tetap tinggal di dalam kerajaanmu. Jika berkenan pada raja, aku mengusulkan, berikanlah suatu perintah untuk membinasakan orang itu. Dan aku akan memasukkan 340 ribu kilogram perak ke dalam perbendaharaan kerajaan. Dan uang itu dapat digunakan untuk membayar orang yang melakukan pekerjaan itu." Jadi, raja melepaskan cincin kerajaan dari jarinya dan memberikannya kepada Haman, anak Hamedata, orang Agag. Haman adalah musuh orang Yahudi. Raja berkata kepada Haman, "Simpanlah uang itu. Lakukanlah apa yang kau inginkan terhadap mereka." Pada hari ke-13 bulan pertama, raja memanggil para sekretarisnya, dan mereka menulis surat perintah Haman kepada setiap gubernur di provinsi yang berbeda-beda dan kepada pemimpin setiap kelompok yang berbeda. Mereka menulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimateraikan dengan cincin raja sendiri. Kemudian perintah itu disebarkan oleh para suruhan kerajaan kepada semua provinsi bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh dan dibinasakan, termasuk tua muda, perempuan, dan juga anak-anak. Perintah itu ialah untuk membunuh semua orang Yahudi dalam satu hari, yaitu pada hari ke-13 bulan 12, yaitu bulan Adar. Perintah itu mengatakan untuk mengambil semua milik orang Yahudi. Salinan surat itu dikeluarkan sebagai hukum dan dibagikan ke provinsi-provinsi dan dipamerkan di tengah-tengah orang banyak apa yang harus terjadi pada hari itu. Para suruhan berangkat dengan cepat atas perintah raja, dan perintah itu diumumkan di ibu kota Susan. Raja dan Haman duduk sambil minum, tetapi kota Susan telah kacau balau.